Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Pada episode ini kita akan mempelajari penggunaan kum, kunna, dan na. Kum digunakan untuk lawan bicara yang laki-laki atau mudzakkar dan harus yang tiga ke atas atau jamak. Sedangkan kunna digunakan untuk lawan bicara yang muannats atau perempuan dan jumlahnya harus tiga ke atas. Na artinya adalah kami atau kita. Sekarang kita akan membuat contoh penggunaan kum. Ahadihi sayyaratukum, apakah ini mobil kalian? Ahadihi sayyaratukum, kalau kita bertanya kepada laki-laki yang jumlahnya tiga ke atas, maka kita buat kum. Ahadihi sayyaratukum, lalu cara menjawabnya, na'am, hadihi sayyaratuna, harus pakai na, sayyaratuna, karena yang memilikinya adalah kami atau lebih dari satu. Yang memiliki mobil itu adalah lebih dari satu orang. Na'am, hadihi sayyaratuna. Jangan dibuat sayyaroti, karena tidak sesuai dengan pertanyaan. Contoh selanjutnya, aina mudarrisukum, di mana guru kalian? Aina mudarrisukum, jawabannya, mudarrisuna fil masjidi. Digunakan na, mudarrisuna fil masjidi, guru kami berada di masjid. Selanjutnya kita akan membuat contoh penggunaan kunna. Aina baitu kunna, di mana rumah kalian? Kita gunakan kunna karena lawan bicaranya adalah perempuan yang jumlahnya tiga ke atas. Aina baitu kunna, jawabannya, baituna amamal masjidi, rumah kami ada di depan masjid. Baituna amamal masjidi, digunakan baituna karena pertanyaannya adalah baitukunna. Nah, maka yang tepat adalah baituna, jangan baiti. Contoh berikutnya, ahadha kitabu mudarrisikunna, apakah ini buku guru kalian? Ahadha kitabu mudarrisikunna, digunakan kunna karena lawan bicaranya adalah perempuan yang jumlahnya tiga ke atas. Cara menjawabnya, la, hadza kitabu zamilatina, la, hadza kitabu zamilatina, bukan, ini buku kawan kami. Digunakan zamilatina, pakai na, supaya sesuai dengan pertanyaan. Karena pertanyaannya adalah menggunakan kunna, maka jawabannya juga harus menggunakan na. Demikianlah penjelasan materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.